عينيك وتذكر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan. Mengganggu bukan? Semua orang tahu itu mengganggu. Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan sholat. Namun salaman yang diajarkan dalam Islam adalah salaman ketika ada dua orang muslim yang saling bertemu. Dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Apabila ada dua orang muslim yang mereka bertemu kemudian saling berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selesai salat langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjut dengan membaca zikir dan bukan salaman dengan kanan kiri jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan tsumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat beliau beristighfar 3 kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana cara ucapan istighfarnya? Pernah ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini. Lalu beliau mengatakan, "Al-istighfar taqul astaghfirullah astaghfirullah." Cara beristighfar adalah engkau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa cara berzikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibaca dengan ikhlas, dengan suara pelan dan tidak keras. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahli mal qaul." Udhkur rabbaka, sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah nama Allah, artinya berzikirlah. Fi nafsika, dengan ikhlas dari dirimu. Tadarru'an, dengan penuh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifah, dan disertai rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan jangan dengan suara yang keras. Bil wudu'i wal asal, baik yang dibaca di pagi hari ataupun yang dibaca di sore hari. Ini cara zikir yang Allah ajarkan. Kemudian ketika ada orang yang hendak meninggalkan masjid, maka tidak disyariatkan untuk bersujud terlebih dahulu. Karena dalam Islam tidak ada istilah sujud pamitan masjid. Sujud dalam Islam yang disyariatkan hanya ada 4. Pertama, sujud ketika kita sholat. Yang kedua, sujud ketika kita lupa dalam sholat, yang disebut dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sujud ketika kita membaca ayat sajdah, yang disebut dengan sujud tilawah. Dan yang keempat, sujud ketika kita merasa mendapatkan nikmat yang besar, itulah sujud syukur. Ini 4 sujud yang disyariatkan dalam Islam. Sementara untuk jenis sujud yang kelima, yaitu sujud ketika mau meninggalkan masjid, sujud pamitan dengan sajadah, tidak pernah ada dalam Islam. Semoga bermanfaat. أغمض عينيك وتذكر